Forum Kajian Hukum dan Konstitusi FKHK yang terdiri dari beberapa advokat dan akademisi resmi menggugat tiga pasal kontroversial di Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu telah didaftarkan pada Rabu kemarin. Tiga pasal di Undang-Undang MD3 yang digugat Memberikan kewenangan bagi anggota dewan untuk memanggil paksa seseorang yang dibutuhkan keterangannya oleh DPR, memberikan hak imunitas bagi para anggota dewan, serta pasal yang berpotensi memidanakan masyarakat dan media yang mengkritik kinerja DPR. Kuasa hukum para penggugat Irman Putra Sidin mengatakan pasal yang dilakukan pengujian merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara. Ia menilai pasal-pasal itu memberikan perbedaan dalam perlakuan hukum antara warga biasa dengan anggota Dewan. Oleh karenanya kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat segera memutus permohonan sesegera mungkin dan mencabut tiga pasal tersebut.